Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Baru-baru ini, kami telah pun membuat nyah kotak untuk peranti Realme C3, yang mana peranti yang pertama keluar daripada kotak menggunakan Realme UI 1.0 berasaskan Android 10. Jadi hari ini, kami akan lihat secara dekat apakah perubahan yang dibawa pada antara muka yang baru ini. Jadi, anda mungkin telah banyak ataupun ramai yang telah menggunakan peranti Realme. Apa yang bakal dinanti-nantikan oleh anda sendiri terhadap peranti mereka? Pertama sekali, kita akan lihat penampakan ataupun UI, user interface Realme UI 1.0 ini. Jika anda lihat di sini, ianya agak sedikit berbeza. Apabila anda scroll ke bawah ataupun melihat quick setting, masih lagi sama seperti pendahulunya ataupun sebelum ini. Tetapi apabila anda slide ke bawah, ianya telah beralih ataupun mula menggunakan UI seperti One UI daripada Samsung, kerana ianya telah dialihkan di bahagian bawah. Ini perkara yang bagus kerana anda boleh senang untuk menekan mana-mana tetapan yang berada pada quick setting ini. Dengan perubahan seperti ini, anda tidak perlu lagi untuk mengaktifkan one hand mode kerana secara default ataupun secara asasnya telah pun memiliki fungsi seperti ini tanpa perlu mengaktifkan apa-apa tetapan yang berada pada antarmuka Realme UI. Baiklah, pergi ke tempat yang seterusnya ataupun jika anda lihat pada quick setting ini, Realme UI 1.0 sudah terbina dark mode. Untuk mengaktifkan dark mode, cuma tekan sahaja toggle ataupun butang pada quick setting dan terdapat animation yang baru. Dan dengan ini, ia akan bertukar segala antara muka yang terdapat warna putih beralih kepada warna grey ataupun warna hitam. Contohnya di sini, apabila anda membuka Instagram, ia terus akan mengaktifkan dark mode tersebut pada aplikasi Instagram, sama juga seperti Twitter. Kerana sebelum ini, dark mode terdapat pada boleh dikatakan Realme Lab, hanya cubaan ataupun beta. Tapi kali ini ianya telah pun boleh dikatakan sesuai untuk digunakan, walaupun peranti ini tidak menyokong ataupun tidak menggunakan screen OLED. Ini IPS sahaja. Seterusnya adalah sidebar. Ya, sebelum ini Realme pernah menggunakan sidebar, tetapi lebih kepada sidebar yang agak tebal dan menghalang penggunaan screen. Tetapi kali ini lebih kepada satu garisan lurus sahaja dan beberapa aplikasi yang anda sedang ataupun sudah tetapkan untuk gunakan. Bukannya boleh dikatakan quick setting ataupun quick apps ataupun apps favorite anda, tetapi lebih kepada jika anda ingin mengaktifkan split screen ataupun dua aplikasi pada satu screen, anda boleh dengan mudah boleh mengakses fungsi tersebut dengan menggunakan sidebar ini ataupun smart sidebar. Caranya mudah sahaja, anda hanya perlu tarik aplikasi yang anda mahukan seperti ini dan ini akan terus pergi kepada mode multitask, dan anda boleh memilih aplikasi yang anda mahu untuk membuat multitask ataupun split screen tersebut. Kami akan cuba menekan Spotify dan anda dapat lihat anda boleh terus mengaktifkan multitask ataupun split screen dengan mudah tanpa sebarang masalah. Bukan itu sahaja, Realme turut menyertakan gesture baru untuk anda membuat screenshot dengan mudah dengan menggunakan tiga gesture baru yang mereka perkenalkan, iaitu screenshot yang pertama. Jika anda ingin membuat screenshot, just cuma slide ke bawah seperti ini dan ia akan terus mengambil screenshot tersebut dan menyimpan dalam data. Tetapi ada satu lagi gesture, iaitu anda ingin membuat screenshot dengan secara spesifik tempat yang anda mahu. Contoh yang saya boleh tunjukkan kepada anda adalah discover recommended games, tekan pada screen tiga jari dan slide seperti ini dan ia akan mengambil screenshot yang anda telah pilih. Tekan save dan ianya akan terus simpan ke dalam foto anda. Seterusnya adalah continuous screenshot ataupun long screenshot sambil scroll. Contohnya satu page anda ingin membuat screenshot pada web browser, mudah sahaja. Anda pergi kepada, contoh yang saya boleh tunjukkan kepada anda adalah Twitter. Saya ingin screenshot satu timeline. Saya akan membuat, tekan tiga jari, slide sehingga ke bawah. Dan ia akan terus pergi kepada pilihan untuk anda membuat long screenshot tersebut jika anda mahu, dan ia akan terus simpan ke dalam foto. Kami ada katakan Realme menggunakan Android 10. Mahu atau tidak, Realme harus akur dengan gesture yang telah ditetapkan oleh Google pada Android 10. Seperti yang anda lihat di sini, kami masih lagi menggunakan tiga navigasi yang telah ditetapkan oleh Realme. Tetapi jika anda ingin menggunakan gesture, senang sahaja, anda hanya perlu pergi kepada navigation buttons dan pilih swiping gesture on both side dan anda akan dapat pilihan seperti ini, yang mana anda boleh sahaja mengakses mana-mana aplikasi sama seperti peranti lain. Swipe ke bawah ataupun slidekan ke bawah seperti ini untuk bertukar aplikasi,
swipe ke atas untuk pergi ke home, dan untuk kembali swipe pada kiri, sebelah kiri ataupun kanan. Tambahan lagi, jika anda ingin Realme turut menyertakan fungsi seperti ini, yang mana ia akan bertukar kepada aplikasi sebelumnya, sama seperti peranti Xiaomi yang anda biasa kenal. Dan yang paling penting, selari dengan semua peranti yang menggunakan Android 10 yang lebih baru. Menariknya juga, pada antara muka baru ini anda boleh menukar ikon yang ada pada Realme UI 1.0 ini dengan mudah pada tetapan. Pergi kepada home screen, ke bawah, set icon style. Di sini anda dapat lihat default icon seperti ini yang anda sedang gunakan. Kemudian material style, perubahan yang telah diletakkan seperti mengikut ikon yang telah ditetapkan oleh aplikasi tersebut ataupun Pebble. Ianya lebih kurang seperti peranti ataupun antarmuka One UI Samsung, tetapi anda juga boleh customisekan, contohnya di sini rounded corners, bentuk seperti daun, bulat dan sebagainya, dan foreground, background ataupun ikon, ataupun boleh dikatakan logo aplikasi tersebut, ikon sebesar mana yang anda mahu, dan apply sahaja terhadap tetapan yang anda telah buat. Dengan ini, ianya lebih seronok untuk anda gunakan Realme UI 1.0 pada peranti Realme anda. Bagi anda yang suka membuat kerja dan tidak mahu diganggu oleh peranti anda sendiri, anda boleh aktifkan focus mode, di mana pilihan seperti ini akan disablekan ataupun tidak memberi sebarang notifikasi apabila anda mengaktifkan mode ini. Seperti yang kami akan tunjukkan di sini adalah Chrome, PUBG Mobile ataupun Spotify. Anda tidak akan menerima sebarang notifikasi dan anda tidak perlu membuka pun aplikasi tersebut. Jika anda ingin buka, anda harus menekan take a break so anda boleh mengakses aplikasi tersebut untuk membuat kerja anda ataupun menerima gangguan yang anda telah terima pada aplikasi. Okey, baik. Kami juga difahamkan ramai antara anda yang suka merakam video ataupun screen record ketika anda bermain PUBG Mobile, Fortnite ataupun mahupun COD. Dengan itu, anda memerlukan screen recording. Jadi, di sini Realme turut menyertakan pilihan screen recording. Apa yang istimewanya pada screen recording seperti ini adalah anda dapat merakam screen dengan mudah dan terbina pada sistem operasi ataupun antarmuka ini sendiri. Tambahan lagi, Realme turut menyertakan pilihan untuk merekod sistem sound ataupun bunyi yang dihasilkan oleh aplikasi ataupun mana-mana bunyi ataupun efek. Kemudian microphone sound, jadi ia dapat merekod mana-mana sound yang anda mahu, tetapi bukan pada masa yang sama, antara satu sahaja, kerana anda dapat lihat ianya akan beralih, akan hidup dan mati antara salah satu dengan mudah. Dan apabila anda merekod video ataupun rekod screen, anda turut boleh memilih untuk menggunakan kamera hadapan untuk merakam muka anda, contohnya ketika anda sedang bermain permuak. Dan kami akan cuba dahulu di sini dan anda, supaya anda dapat lihat, dan terdapat satu bubble yang akan terapung pada skrin anda ketika anda sedang menggunakan peranti ataupun ingin membuat tutorial. Tidak lagi perlu untuk anda memuat turun aplikasi third party kerana ia sudah pun terbina pada antarmuka Realme UI. Sangat menyenangkan dan bagi kami agak impresif untuk Realme menyertakan fungsi seperti ini sebagai seorang gamer yang sentiasa merakam skrin dan mengupload video ke dalam internet. Menarik juga bagi kami adalah aplikasi kamera. Nampak gayanya Realme telah merombak kembali rekaan aplikasi kamera. Seperti anda dapat lihat di sini, ianya lebih kemas dan tidak serabut seperti ColorOS 6.0 yang lama. Tidak lagi terdapat satu pilihan di bahagian tepi untuk mengakses seperti Chroma Boost, tetapan seperti panorama, tetapi lebih kepada semua pilihan tersebut ataupun pilihan kamera yang anda ada, contohnya seperti 3 kamera, 4 kamera dan sebagainya, ada pada bahagian bawah ini. Anda mengaksesnya dengan hanya slide sahaja ataupun tatap di bahagian bawah, dan untuk mengzoom anda boleh menekan dan ini akan keluar pilihan seperti ini dengan mudah. Tambahan lagi, aplikasi ini agak pintar untuk mengesan subjek ataupun adegan yang anda sedang tangkap. Contohnya anda sedang menangkap gambar makro, ini akan terus bertukar kepada mode makro tanpa perlu anda pergi kepada More dan pilih Ultra Macro Mode. Ianya akan dihidupkan secara automatik. Kalau tidak, anda boleh saja menghidupkan secara manual. Jadi itu adalah beberapa fungsi baru pada Realme UI 1.0 yang berasaskan Android 10. Apa pendapat anda tentang perubahan ini? Adakah anda suka? Adakah anda pengguna Realme dan tak sabar untuk menggunakan Realme UI 1.0 terbaru ini pada peranti anda? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye.